We'll be driving out of state, yeah. Looking around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. Sepak bola tidak bisa dipisahkan dari kecepatan. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, kecepatan seorang pemain bisa menentukan kemenangan. Dalam sepak bola, kecepatan dalam berlari menjadi satu di antara kelebihan. Kecepatan seorang pemain bisa dimanfaatkan saat bertahan atau menyerang. Seperti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain bintang berikut ini. Mereka menunjukkan kecepatan luar biasa saat di atas lapangan. Rapinha. Penyerang asal Brasil satu ini memang memiliki kecepatan yang luar biasa. Bahkan aksinya pernah ia tunjukkan saat membela timnas Leeds United melawan Southampton. Lihatlah, lewat sebuah serangan balik mematikan, kecepatan Rapinha tak mampu ditandingi oleh bek lawan. Wow, super speed boy. Alphonso Davies. Pemain sayap milik Bayern Munchen satu ini juga dibekali dengan kecepatan berlari yang mengagumkan. Dan salah satu aksi terbaiknya pernah ia tunjukkan saat melawan FC Barcelona di babak penyisian grup Liga Champions musim ini. Wanna take on the world and do something? Would you buy my side like it's nothing? Wanna buy you things that you wanted? Wanna find you drop top with our choice, yeah. Kyle Walker. Selain tangguh dalam menjaga lini pertahanan Manchester City, Kyle Walker juga dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan di atas rata-rata. Bahkan saat bermain di atas lapangan, Walker seringkali membantu penyerangan dari sektor sayap dengan memanfaatkan kecepatannya tersebut. Federico Chiesa. Selain memiliki kelincahan dalam mengolah si kulit bundar, Chiesa juga memiliki kecepatan berlari yang mengagumkan. Dan salah satu aksi kecepatannya pernah ditunjukkan ketika melawan Chelsea di pentas Liga Champions. He's been given away, and Chiesa's away. Chiesa, bearing down on goal. Chiesa, the angle's tight. Goes just wide. Ashraf Hakimi. Sebagai fullback modern, Hakimi dituntut untuk bisa bertahan serta menyerang sama baiknya. Dan dengan kelebihan yang dimilikinya tersebut, dirinya sering menunjukkan aksi-aksi mengagumkan di atas lapangan. Erling Braut Haaland. Usianya masih sangat muda, namun Haaland berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia. Ia begitu tajam ketika di depan gawang, serta dengan kecepatan yang luar biasa yang dimilikinya, Haaland seringkali merepotkan lini pertahanan tim lawan yang coba menghadangnya. Wow, fantastis! Brilliant pass allowed Haaland to race in for his and Borussia Dortmund's second goal of the contest on 68 minutes. 38 goals in 41 Bundesliga matches for the irrepressible Haaland. Mohamed Salah. Lewat sebuah serangan balik cepat, tanpa melihat ke depan, Salah hanya fokus ke bolanya saja. Dan wow, sebuah kecepatan yang mengagumkan tak mampu dihentikan oleh dua pemain Manchester United yang coba mengejarnya. He's got a run on goal. He's still going. And Salah for Liverpool! Have a little bit of that! Mohamed Salah wraps it up! And the roof comes off the famous old stadium once again. From goalkeeper to goalpost. Leroy Sané. Bayern Munchen beruntung bisa mendapatkan Leroy Sané dari Manchester City. Selain memiliki akurasi tembakan yang luar biasa serta tajam di depan gawang, penyerang timnas Jerman ini juga memiliki kecepatan yang mengagumkan. Dan salah satu aksinya pernah ia tunjukkan ketika mencetak solo gol yang luar biasa. Sané startet. Was für ein Pass. Leroy Sané. Leroy Sané macht er ihn. Der erste Treffer von Leroy Sané Bayern Trikot. Son Heung-min.
Dia merupakan salah satu pemain Asia yang sukses di Eropa. Bermain bersama Tottenham Hotspur, Son Heung-min pernah mencetak solo gol yang sensasional. Bahkan golnya tersebut sempat mendapatkan Puskas Award dari FIFA. General terror in the Burnley back line when Son breaks forward. Oh wow, what a run! Heung-min Son from inside his own half has scored one of the best goals of his Spurs career. Kylian Mbappe. Selain haus gol saat di depan gawang, Mbappe juga memiliki banyak kelebihan yang tak dimiliki pemain seusianya. Salah satunya kecepatan mengagumkan yang dimilikinya. Ia seringkali mengejutkan dunia dengan aksi-aksi individunya. Paris Saint-Germain on the break here. Look at the pace of Mbappe outside. Di Maria for Kylian Mbappe. Mbappe, only Mandanda to beat. And Kylian Mbappe scores his 16th of the season. He's never lost to Olympique de Marseille. And Mbappe determined. Jadi itulah 10 pemain bintang dunia yang memiliki kecepatan super.